ibaratnya orang desa nyampe ke kota. Ini kita udah di Monas, nyampe di Monas, mau main-main ke Monas. Sebenarnya kalau nggak mau capek jalan kaki ke arah Monas sana, bisa naik angkutan yang disediain. Ini bisa nyampe ke sana, tapi bukan buat muter-muter. Ini Monas itu tingginya 132 meter atau 433 kaki. Ini dibangun tanggal 17 Agustus 1961 masa Presiden Soekarno, dan selesainya apa diresmikan atau dibukanya itu tanggal 12 Juli 1975. Ya nanti kita coba masuk ke museum sana, muter-muter di bareng teman Mas Bambang, Bung Bambang. Ya, joki ya. Joki kece. Oke, lumayan jalannya lumayan agak jauh. Oke, nanti sampai ketemu di dalam museum ya. Kita cuma dapat tiket masuk sampai museum ya, jadi nggak bisa naik ke atas soalnya tiketnya udah habis. Paling nanti dibuka lagi jam 6 buat naik ke atas. Jadi sekarang mau sampai museum aja, sampai museum. Ini lewat underpass, ini lewat terowongan bawah tanah. Tapi nggak apa-apa lah, daripada jauh-jauh dari Karawang nggak nyampe apa? Nggak masuk kan mubazir, sampai museum juga udah lebih dari cukup. Untuk tiket masuknya kalau belum punya kartunya itu kena 35.000 ya, kartunya itu kena charge nya 5.000. kalau misal udah ada kartunya untuk dua orang itu cuma kena 30.000, jadi per orangnya 15.000. satu kartu bisa dipakai untuk dua orang. Oke, bentar lagi kita masuk. Oke, okay, nah ini kita dilayanin sama petugasnya. Nah ini kita keluar lagi, panas-panasan lagi. Setelah adem lewat underpass, kita panas-panasan lagi keluar. Ini udah di area Monas ya, di depan sini itu museum. Jadi kita masuk ke museumnya, kita lihat-lihat.
paling panas, Mang. Padahal sore tapi panas. Kita masuk ke area museum ya. Ini area museum ini. Cuma agak gelap di sini. Kita muter-muter aja. Setelah muter-muter di sini ada satu diorama yang menarik banget ya, lain daripada yang lain, menarik banget. Ini termasuk perkembangan peralihan teknologi kita. Ini tahun 1995. Nah, ini nih. Buat yang enggak tahu, yang cuma ngomongnya Indonesia itu enggak bisa produksi pesawat terbang, ini. Nih, tahun 1995 itu tanggal 10 Agustus. Ini uji coba penerbangan pertama N250 nih dari PTN ya. Nih, pesawat produksinya B.J. Habibie. Nih, harusnya kalau misalnya dikembangkan lagi teknologi penerbangan kita udah jauh lebih maju dibanding negara-negara lain. Karena udah sore
ini udah lumayan sore, karena udah lumayan sore, jadi kita mau siap-siap keluar, siap-siap pulang biar nggak terlalu kemalaman. Ya pengennya sih ke atas, nunggu tiket ke atas, tapi bukanya jam 5:30. Nanti kita kemalaman banget kalau mesti nunggu sampai jam 5:30. Oke, kita keluar dulu deh, keluar dulu. Kita keluar dulu. Nah, kita udah di luar lagi. Tadi habis muter-muter di dalam museum, sekarang udah di luar lagi. Ya, udah lumayan sore, udah jam hampir jam 5. Jadi jalan-jalannya cukup. Ya, sekarang kita mau jalan pulang, ya. Terima kasih buat yang udah mau nonton. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Nanti kita jalan-jalan yang lebih seru lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.